Nama di sini yang kita pakai adalah nama operator, karena yang akan mengikutkannya nanti adalah operator sekolah masing-masing. Oke, selanjutnya masukkan email. Usahakan email yang di sini adalah email yang aktif, tapi kali ini saya akan menggunakan email Dapodik. Nomor handphone, silahkan gunakan nomor handphone yang aktif. Password, silakan gunakan password sesuai dengan sekolah atau menggunakan password Dapodik. Oke. Kita coba langsung registrasi. Tunggu sampai prosesnya selesai, pastikan sinyal kita bagus. Oke. Dia akan, apabila berhasil, dia akan secara otomatis dan sinkron menghubungkan ke server Dapodik. Oke. Tunggu sampai selesai. Sekali lagi, pastikan sinyal bagus dan Anda memiliki kuota yang cukup. Oke, setelah berhasil masuk, maka nanti akan muncul seperti ini. Apabila berhasil kita meregistrasi, maka dia akan muncul seperti ini, akan muncul grafik. Di sini ada grafiknya, barang habis pakai, barang modal, belanja jasa, dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan penganggaran. Jadi langkah selanjutnya adalah klik penganggaran, kemudian kita masuk ke penanggung jawab. Oke, sebelum melanjutkan ke kertas kerja dan lain sebagainya, pastikan kawan-kawan mengklik dulu atau mengaktifkan dulu penanggung jawabnya siapa. Nah, di sini ada kepala sekolah, kemudian ada lagi bendahara sekolah. Jadi ini menu-menunya ya. Dan sini sudah tersimpan otomatis, tidak bisa di berubah. Karena ini memang terhubung langsung dengan Dapodik. Seharusnya di sini bisa. Cuman ini kenapa nggak bisa? Oke, apabila sini sudah aktif, penanggung jawab anggaran sudah diisi, maka kita bisa masuk ke aktivasi kertas kerja. Aktivasi kertas kerja di sini adalah kawan-kawan harus memilih salah satu kertas kerja yang akan kita input nanti. Yang pertama, kita sinkronkan terlebih dahulu jumlah siswa yang terhubung dengan Dapodik. Kita sinkronkan. Nih, sudah ada. Ataupun kita akan mengupdate anggaran. Jadi sudah terhubung secara otomatis dengan Dapodik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memilih kertas kerja yang akan kita input. Nah, di sini
Ada pilihan yang pertama adalah bos reguler, bos kabupaten, lainnya silpa bos reguler dan silpa bos afirmasi kinerja. Langkah pertama adalah kita membuat kertas kerja bos reguler. Nah, di sini sudah muncul input harga. Kemudian ini adalah harga per, maksud saya adalah di sini adalah berapa dibayarkan untuk per siswa dari dana bos reguler ini. Kemudian kita klik OK dan selanjutnya. Untuk saat ini, karena ini masih contoh, saya belum bisa mengklik OK. Ini baru sebatas tutorial bagaimana cara kita mengaktifasi aplikasi Arkas ini. Kemudian nanti akan ada video selanjutnya akan saya buat seperti apa prosesnya, bagaimana cara pengisiannya, kemudian bagaimana cara melakukan sinkronisasi dan lain sebagainya. Oke.